Bank Negara Indonesia. Dengan tekad membangun bangsa, kami bertumbuh bersama Indonesia. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi berbatas, kami terus mengembangkan sayap melayani dunia. Beragam layanan perbankan pun telah kami hadirkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Dan kami tidak pernah berhenti. Dari Anda memulai pagi hingga Anda menutup hari. Mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor energi yang kemilau. Siapapun Anda, kami selalu siap mendukung bisnis Anda. Mulai awal usaha hingga paripurna. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan terus melakukan inovasi yang berkesinambungan, kami hadirkan layanan digital terpadu untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi. Menembus batas ruang dan waktu, semuanya didukung oleh teknologi terkini. Dengan semangat melangkah lebih cepat, menangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri. Karena untuk Anda kami selalu ada, dimanapun, kapanpun, BNI melayani negeri kebanggaan bangsa. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP. Ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS, pakai Livin aja. Cek. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai QRIS. Jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? Enggak lah. BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat life goals, kirim digital kado, bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Taplus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, mulai bisa apa aja sekarang. Oh,
gimana cuannya, Pak? Kalau saya sih baru aja beli emas. Nih, lumayan kan? Siapa tahu naik lagi, ya nggak? Kalau saya sih nggak main emas, Pak. Saya mendingan main ini aja. Nggak nyangka, beli setahun yang lalu, malah jadi untung. Kalau saya, invest di tanaman hias aja. Bisa beli satu empat cuannya. Mah, pada tinggi-tinggi ya cuannya. Tapi kalau cuan aja nggak fleksibel, repot juga ya. Kalau aku sih cari cuannya di sini aja. Bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa loh. Tapi jangan lupa, harus fleksibel diambilnya. Harus longgar. Dan semudah mindahin dari rekening kamu ke aku. Wah, mantul! Cuan lebih tinggi, fleksibilitas tak terbatas. Pilih lelang dan game. Tukarkan BNI Point Plus jadi kupon lelang. Pilih jadwal lelang, lalu lakukan penawaran terbaikmu. Nanti kita jangan lupa patungan ya buat nebus hadiahnya. Mau sepeda mulus? Mau gadget terkini? Mau punya mobil impian? Biar bisa jalan sama yang tersayang. Atau mau juga rumah idaman? Yang gak cuma jadi angan-angan. Tenang, gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Kamu juga bisa dengan ikut Batara Spekta. Buka rekening BTN, download aplikasi mobile bankingnya, dan daftarin poin Spektamu. Kumpulkan poin Spekta dengan tingkatkan saldo dan bertransaksi lebih banyak. Poin Spekta kamu bisa ditukar hadiah langsung. Dan lelang poin untuk hadiah lainnya. Atau menangkan grand prize rumah mewah. Batara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Anak baru, sini. Aku mau nomor kamu now. Wow. Maksud saya nomor rekening. Memang kamu nggak mau gajian? Belum punya. Bikin dong now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Nomor HP kamu? Butuh buka tabungan now. Saatnya mandiri. Gimana cuannya, Pak? Kalau saya sih baru aja beli emas. Nih, lumayan kan? Siapa tahu naik lagi, ya nggak? Kalau saya sih nggak main emas, Pak. Saya mendingan main ini aja. Nggak nyangka, beli setahun yang lalu, malah jadi untung. Kalau saya, invest di tanaman hias aja. Bisa beli satu empat cuannya. Mah, pada tinggi-tinggi ya cuannya. Tapi kalau cuan aja nggak fleksibel, repot juga ya. Kalau aku sih cari cuannya di sini aja. Lumayan lebih tinggi dari tabungan biasa loh. Tapi jangan lupa, harus fleksibel diambilnya. Harus longgar. Dan semudah mindahin dari rekening kamu ke aku. Wah, mantul! Cuan lebih tinggi, fleksibilitas tak terbatas.
negara Indonesia. Dengan tekad membangun bangsa, kami bertumbuh bersama Indonesia. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi berbatas, kami terus mengembangkan sayap melayani dunia. Beragam layanan perbankan pun telah kami hadirkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Dan kami tidak pernah berhenti. Dari Anda memulai pagi hingga Anda menutup hari. Mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor energi yang kemilau. Siapapun Anda, kami selalu siap mendukung bisnis Anda. Mulai awal usaha hingga paripurna. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan terus melakukan inovasi yang berkesinambungan, kami hadirkan layanan digital terpadu untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi. Menembus batas ruang dan waktu, semuanya didukung oleh teknologi terkini. Dengan semangat melangkah lebih cepat, menangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri. Karena untuk Anda kami selalu ada, dimanapun, kapanpun, BNI melayani negeri kebanggaan bangsa. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP. Ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS, pakai Livin aja. Cek. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai QRIS. Jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? Enggak lah. BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat life goals, kirim digital kado, bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Taplus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, mulai bisa apa aja sekarang. Thank you.
Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di dalam acara webinar Soe Energy Talk Padi UMKM Virtual Expo Batch 2. Senang sekali rasanya kami di sini diberikan kesempatan untuk bisa memberikan dan berpartisipasi di dalam acara webinar ini. Bersama saya Melina Kristina dan rekan saya. Saya dengan Andri, kami berdua dari Bank Mandiri Transaction Banking Wholesale. Iya, betul sekali ya. Kalau tadi kita lihat ya Bro Momo di tayangan awal acara kita, ada 3 bank Himbara yang turut berpartisipasi di dalam menyukseskan program Padi UMKM ini sejalan dengan objektif dari Padi UMKM, yaitu menumbuhkan industri UMKM di Indonesia. Begitu juga Bank Mandiri ini punya semangat yang sama gitu ya, dalam memberikan solusi-solusi kebutuhan para pelaku UMKM di Indonesia agar bisa bertransaksi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih aman. Ya, betul sih Melin. Jadi Mandiri ini sangat support ya untuk mendukung bisnis rekan-rekan UMKM, terutama dalam menumbuhkan transaksi digital melalui solusi-solusi e-channel kami. Nah, tapi bukan hanya untuk pelaku usaha bisnis aja, tapi juga buat platform Padi UMKM sendiri, Bank Mandiri juga sudah menyatakan kesiapannya ya, bahkan sudah memberikan solusi untuk Padi UMKM tersebut. Dalam bentuk apa itu, Bu? Nah, kita memberikan solusi virtual account, sehingga nanti para pengguna aplikasi Padi UMKM bisa dengan mudah membayarkan virtual account-nya melalui channel kami. Nah, pastinya para pelaku-pelaku usaha UMKM yang saat ini sudah bergabung semakin kepo, semakin curious, penasaran gitu. Penasaran ya. Penasaran dong pastinya. Apa aja sih yang bisa saya gunakan, solusi-solusi perbankan yang bisa membantu transaksi keuangan saya dalam menjalankan usaha. Nah, sebentar lagi, tahan dulu, kita akan melihat video yang secara terperinci akan menjelaskan buat para pelaku UMKM seperti apa kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UMKM. Namun sebelum ditayangkan videonya, kami mengundang animo partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah bergabung bersama kita dalam bentuk menyampaikan pertanyaan nih gitu. Pertanyaan dapat disampaikan pada kolom Q&A ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ada kolom Q&A. Di situ Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dengan format nama, spasi, nomor handphone gitu ya. Kenapa harus ada nomor handphonenya? Karena ada hadiah yang menarik buat 3 pertanyaan, 3 orang penanya, untuk kita berikan hadiah lewat link aja. Ya, ya. Ada hadiah menarik buat Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu standby dan kami akan siap menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, termasuk memberikan solusi yang optimal. Nggak, terus-terus aja ya tanya ya, nggak usah satu pertanyaan, banyak aja kasih pertanyaan, siapa tahu Bapak dan Ibu beruntung, nanti kita akan berikan hadiahnya dan akan kita jawab pertanyaan Bapak dan Ibu setelah segmen berikutnya. Nah, pastinya sudah tidak sabar, Bro Andri, Bapak-Bapak pelaku UMKM sudah siap nih untuk melihat informasi yang insightful, yang bisa memberikan informasi-informasi yang pastinya membantu Bapak dan Ibu dalam menjalankan usahanya. Oke, kita saksikan video dari Bank Mandiri dengan tema menumbuhkan transaksi digital di UMKM di Indonesia. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Andri dari Transaction Banking Wholesale Group Bank Mandiri. Saat ini saya sedang bersama Bapak Tri Nugroho, Senior Vice President Bank Mandiri, Bapak Norman Devrizal, Vice President Bank Mandiri, dan rekan saya Andre Elosta, Senior Manager Bank Mandiri. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan mengenai solusi transaksi digital pada UMKM di Indonesia.
Nah, pertama-tama kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan mengenai solusi transaksi digital pada UMKM yang hadir pada acara Padi UMKM Expo 2021. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai membahas mengenai transaksi digital pada UMKM di Indonesia, kami ingin mempersilahkan Bapak Tri Nugroho untuk memberikan sambutan serta pemaparan mengenai kondisi terkini perekonomian UMKM di Indonesia serta dampak dari pandemi COVID pada UMKM di Indonesia. Kepada Bapak Tri Nugroho, kami persilahkan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. UMKM merupakan pilar perekonomian di Indonesia di mana terdapat lebih dari 60 juta pelaku UMKM dengan serapan tenaga kerja lebih dari 117 juta tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian, yaitu menyumbang 57,2% PDB di Indonesia. Namun, tidak terlepas dari dampak pandemi COVID saat ini. UMKM mengalami penurunan kinerja yang dapat menimbulkan krisis dalam jangka panjang. Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga mengubah perilaku transaksi masyarakat dari transaksi konvensional menjadi transaksi secara digital. Perubahan pola transaksi ini perlu disesuaikan juga oleh pelaku UMKM agar dapat bersaing di era new normal. Di masa pandemi COVID, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi dan mentransformasikan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dari survei yang dilakukan LIPI pada tahun 2020, lebih dari 47,4% UMKM yang mengandalkan penjualan offline mengalami penurunan penjualan di atas 75%. Sehingga pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meringankan dan membantu pemulihan debitur UMKM. Di era new normal ini, kebutuhan utama dari UMKM adalah penjualan, pendanaan, operasional, dan pasokan yang cepat, baik menggunakan sistem ataupun dukungan aplikasi. Namun, secara keseluruhan, tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 10 juta UMKM yang menggunakan platform digital. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan pasar akan transaksi digital. Untuk memenuhi kebutuhan akan transaksi digital ini, Bank Mandiri telah siap memberikan layanan yang berbasis digital untuk membantu UMKM baik dari sisi cash management, value chain, trade, dan bank garansi. Selain itu, untuk mendorong layanan berbasis non-tunai, Bank Mandiri telah menyediakan channel-channel untuk bertransaksi non-tunai. Dengan data per kuartal 1 2021 sebagai berikut. Livin by Mandiri dengan pengguna sebanyak 4,9 juta user aktif. Mandiri Internet Business dengan pengguna sebanyak 62.700 user aktif. Mandiri Cash Management dengan pengguna sebanyak 55.700 user. ATM sebanyak 13.100 unit ATM. Edisi sebanyak 216.000 mesin edisi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mendengarkan secara detail pemaparan kami dengan tema Digitalisasi Transaksi untuk UMKM di Indonesia. Harapan kami dari pemaparan yang akan kami sampaikan, Bapak dan Ibu dapat mengambil manfaat dan mengimplementasikan ke dalam kegiatan usaha Bapak Ibu sehari-hari. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga UMKM di Indonesia semakin tumbuh dan dapat bersaing secara nasional maupun global. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas pembukaan dan pemaparan dari Bapak Tri Nugroho. Mudah-mudahan Bank Mandiri dapat mensupport dan memberikan manfaat untuk para UMKM. Selanjutnya, kita akan langsung beralih ke narasumber berikutnya, Bapak Norman Der Frizel selaku Vice President Bank Mandiri. Selamat pagi, Pak Norman. Semangat pagi, Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk dapat melihat lebih luas mengenai bisnis UMKM secara digital melalui pemaparan kami terkait solusi transaksi bagi UMKM melalui electronic channel Bank Mandiri.
Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, marilah kita lihat sejenak mengenai gambar UMKM di Indonesia sebagai berikut. Menurut catatan atau hasil riset yang kami lakukan di Bank Mandiri, pada Q1 2021 telah tercatat sebesar kurang lebih 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, dan jumlah ini melonjak cukup tinggi dari 5 tahun yang lalu, di mana pada tahun 2016 terdapat 61,7 juta UMKM yang tersebar terdapat di Indonesia. Dari total 65 juta UMKM tersebut, hanya 10 juta UMKM yang telah terhubung dengan platform digital, di mana dengan mengencarkan promosi program Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong UMKM masuk ke era digitalisasi. Pemerintah juga telah mendorong sebanyak 4,8 juta UMKM untuk Go Digital per bulan Maret 2021. Kami dari Mandiri juga telah melakukan pengkajian mengenai kondisi UMKM pasca pandemik dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh internal Bank Mandiri untuk melihat pemulihan UMKM dan penetrasi digital serta channel online pada akhir kuartal 1 hingga kuartal 2 2021, beserta dengan hasil survei yang telah kami lakukan secara online terhadap 505 responden pada bulan Maret dan hingga April 2021, terlihat 53% responden mempunyai akses promosi dan penjualan digital, sedangkan sisanya 47% hanya melakukan secara offline. Dari skala usaha bisa terlihat bahwa 67% berasal dari usaha mikro, 20% usaha kecil, dan 9% usaha menengah. Secara geografis bisa terlihat bahwa 49% berlokasi di Pulau Jawa, 22% di Sumatera, 16% di Kalimantan, dan sisanya di wilayah lain. Secara kesimpulan dapat kita tarik bahwa situasi UMKM hingga sampai dengan awal Q2 2021 semakin membaik, walaupun perbaikan kinerja penjualan masih terbatas. Dan juga kita dapat lihat bahwa UMKM optimis pemulihan ekonomi terjadi di tahun ini, namun dibutuhkan waktu 6 hingga 1 tahun untuk kembali normal. Dan juga penggunaan channel penjualan online cukup besar, namun untuk UMKM penggunaan channel penjualan retail untuk usaha. Dan juga terdapat program restrukturisasi dan BLT UMKM masih banyak diakses di usaha tersebut UMKM. Ya, baik Pak Norman. Jadi tahun ini sebenarnya masih terbuka potensi untuk menumbuhkan ekonomi pelaku UMKM melalui transaksi secara online ya. Dan juga sebetulnya masih terbuka potensi untuk mengalihkan transaksi offline ke transaksi online. Nah, hal ini sejalan juga dengan semangat pemerintah untuk menekan angka positif COVID dan juga mendukung gerakan belanja di rumah saja. Nah, kira-kira Pak, dari Bank Mandiri, hal apa saja Pak yang bisa disupport untuk menumbuhkan transaksi secara online? Melanjutkan dari hasil survei tadi, mayoritas UMKM memiliki channel penjualan online seperti website ataupun sosial media. Namun penetrasi pembayaran digital masih rendah, di mana 53% penjualan masih dilakukan dengan channel sebagai berikut. 38% dinominasi oleh instant message, kemudian 5% dinominasi oleh red hailing, 44% dinominasi oleh media sosial, serta 13% dinominasi oleh e-commerce. Dari 53% penjualan online, ternyata terlihat bahwa 51% pembayaran masih menggunakan cash. Disinilah fungsi Bank Mandiri hadir untuk memberikan solusi untuk pembayaran melalui digital, layanan digital seperti solusi payment untuk pembeli, yaitu Living by Mandiri dan QRS. Kemudian juga kami memiliki solusi collection bagi UMKM dalam bentuk virtual account, serta dukungan cash management yaitu Mandiri Cash Management bagi UMKM untuk melakukan transaksi pembayaran dengan nyaman, pembayaran pihak ketiga, utilitas, dan pembayaran kepada pihak ketiga. Selain solusi untuk layanan pembayaran secara digital tadi, Bank Mandiri juga memiliki layanan bagi usaha menengah seperti segmen SME berupa layanan yang diperuntukkan bagi distributor maupun supplier, yaitu Mandiri Financial Supply Chain Management. Dengan Mandiri Financial Supply Chain Management, maka UMKM dapat mendapatkan kemudahan pembayaran baik secara langsung ataupun dengan pembiayaan dari prinsipal. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki produk bank garansi bagi nasabah SME yang membutuhkan untuk jaminan atas tender ataupun pelaksanaan proyek dengan layanan yang disupport secara digital melalui Mandiri Global Trade atau MGT. Selanjutnya, untuk solusi pembiayaan secara digital maupun untuk transaksi operasional nanti akan diselidikan oleh Mas Andre. Pada intinya, Bank Mandiri siap untuk mendukung UMKM menjalankan transaksi secara digital yang dapat memajukan bisnis secara lebih cepat, aman, dan efisien, serta sejalan dengan anjuran pemerintah untuk meningkatkan transaksi cashless di era pandemik COVID saat ini. Baik, Pak Norman. Message-nya sangat clear dan positif ya, Pak Norman, bahwa Bank Mandiri siap untuk mendukung transaksi digital para UMKM sehingga bisnis para UMKM menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih ke Bro Andre. Bro Andre akan memaparkan cara untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih baik
serta solusi mengenai transaksi digital yang aman, nyaman, dan efisien. Ya, selamat pagi Bro Andre, salam sehat. Selamat pagi Bro Mumu, salam sehat, luar biasa. Baik Bro Andre, tadi sudah disampaikan oleh Pak Norman mengenai garis besar kondisi UMKM di Indonesia dan transaksi secara online. Nah, kira-kira dukungan apa yang Bank Mandiri bisa berikan, serta kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dengan Padi UMKM untuk mendukung bisnis UMKM agar jadi lebih tumbuh? Oke, terima kasih banyak Bro Mumu untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya membagikan tentang solusi dari perbankan untuk UMKM, sebaiknya kita lihat dulu kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Setiap usaha yang dijalankan pastilah ingin menghasilkan keuntungan, namanya juga usaha kan, bukan kerja bakti. Namun pada kenyataannya, banyak dari pengusaha UMKM itu yang tidak mengetahui apakah usahanya untung ataupun rugi. Coba saya tanya, apakah Bapak Ibu tahu keuntungan dari usaha Bapak ataupun Ibu di bulan Juni ini? Atau mungkin keuntungan di bulan Mei kemarin? Saya sendiri pernah survei dan lebih dari 90% pengusaha itu menjawab mereka tidak tahu apakah usahanya untung ataupun rugi. Taunya memiliki uang kas ataupun rekening tabungan yang saldonya banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai template laporan keuangan sederhana yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghitung keuntungan dari usaha Bapak dan Ibu sekalian. Template laporan keuangan itu sendiri bisa Bapak Ibu download di link berikut. Nanti di link itu Bapak Ibu akan mendapatkan Excel. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan ngajarin bagaimana cara menggunakan Excel tersebut. Oke Bapak dan Ibu, kalau udah download Excel-nya, ini adalah tampilan dari Excel yang kami bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk link download-nya udah kami bagikan tadi di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat ada hari dan tanggal. Ini sebagai contoh adalah tanggal di bulan Juni 2021 ini, dari tanggal 1 sampai dengan akhir Juni di tanggal 30. Di kolom berikutnya adalah kolom penjualan. Tentunya sebagai UMKM, Bapak dan Ibu, ada penjualan tunai dan ada penjualan online. Nah, setiap kali kita berhasil melakukan penjualan, di akhir hari kita catatkan Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, misalkan penjualan tunai berhasil terjual Rp75.000 dan online-nya Rp125.000. Sehingga total penghasilan Bapak dan Ibu pada tanggal 1 Juni 2021 adalah Rp200.000. Kita masukkan setiap hari secara disiplin. Untuk hari-hari berikutnya juga sama. Misalnya di sini Rp50.000, terus online-nya kita masukkan Rp200.000. Ini kita sesuaikan dengan pendapatan real dari usaha dan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita akan copy aja ya, karena ini cuma contoh. Jadi Bapak dan Ibu nanti masukkan sesuai dengan kenyataan aslinya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di akhir itu ada terlihat bahwa penjualan tunai pada bulan Juni 2021 adalah Rp1.525.000 dan penjualan online adalah Rp5.925.000, sehingga total penjualan Bapak dan Ibu pada bulan Juni 2021 ini adalah Rp7.450.000. Berikutnya, Bapak dan Ibu tentunya bukan hanya ada pendapatan, tapi juga ada pengeluaran. Pengeluaran itu kita isikan di kolom atas ini Bapak dan Ibu, ada sewa toko, peralatan toko, gaji, terus ada operasional di sini. Operasional itu seperti bahan baku ya Bapak dan Ibu. Kita masukkan ya, misalkan Bapak dan Ibu tokonya itu bukan milik sendiri, tapi sewa. Dan sewanya dibayarkan setiap tanggal 5 sebesar Rp1.000.000. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu tuliskan di samping sewa toko. Jadi Bapak dan Ibu tahu nantinya ketika melakukan review laporan keuangan, ini pengeluarannya buat apa, kayak gitu ya. Terus di peralatan toko, misalnya Bapak dan Ibu karena tokonya baru buka, harus membeli mesin kasir. Itu juga kita masukkan aja di sini. Misalnya Rp500.000. Beli mesin kasir. Nah, sewa toko dan peralatan toko ini adalah pengeluaran yang tetap ya Bapak dan Ibu, karena setiap bulannya pasti Bapak dan Ibu mengeluarkan. Terus ada variabel lain seperti gaji. Tentunya Bapak dan Ibu sebagai UMKM kadang-kadang ada mempunyai karyawan yang bekerja dengan Bapak dan Ibu, dan pekerja ini tentunya harus dibayarkan setiap hari ataupun setiap bulannya. Kita coba masukkan misalkan pekerjaannya Bapak dan Ibu itu ada 2 dan gaji dari masing-masing itu adalah Rp2.000.000, jadi totalnya kan Rp4.000.000, dibayarkan setiap tanggal 10 misalnya. Kita masukkan di sini Rp4.000.000,
kita masukkan keterangannya adalah gaji pegawai. Dan terakhir, operasional ataupun bahan baku, ini tergantung dari bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisnisnya retail yang makanan, tentunya operasionalnya mungkin setiap hari. Tapi kalau misalnya vendor, mungkin operasionalnya itu setiap minggu ataupun setiap bulan harus mengeluarkan biaya operasional. Kita masukkan aja contohnya di sini, 500.000. Ini saya asal aja Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan template ini dan mengisi datanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi data ini secara rutin, kita bisa melihat hasil akhir dari keuntungan bisnis Bapak dan Ibu sekalian di paling bawah nih Bapak dan Ibu. Contohnya di sini. Ini Bapak dan Ibu berhasil mencapai omset sebesar Rp7.450.000 di bulan Juni 2021 dan pengeluaran operasional ataupun bahan bakunya adalah Rp1.500.000 sehingga keuntungan kotor adalah Rp5.950.000. Ini sudah ada rumusnya, jadi akan menghitung secara otomatis dan akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam membuat laporan keuangan yang lebih baik. Berikutnya di sini ada pengeluaran sewa toko sebesar 1 juta, peralatan toko sebesar 500 ribu, dan biaya gaji sebesar 4 juta. Sehingga kita bisa melihat bahwa keuntungan usaha dari Bapak dan Ibu sekalian di bulan Juni ini adalah 450 ribu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Misalnya, bagaimana sih strategi untuk meningkatkan penjualan? Atau bagaimana caranya untuk menurunkan kos? Yang penting, laba ataupun rugi dari usaha Bapak dan Ibu bisa naik lebih daripada saat laporan ini mulai dibentuk. Nah, selanjutnya laporan keuangan ini juga bisa digunakan untuk menghitung uang kas yang ada di dompet ataupun rekening tabungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya, misalnya kas awal di bulan Juni adalah 50 juta. Dan Bapak dan Ibu kan untung nih 450.000, sehingga kas pada akhir bulan Juni adalah 50.450.000. Jadi, Bapak dan Ibu bisa tahu posisi dari saldo rekening di tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, kami juga memberikan grafik kayak gitu ya, untuk bisa melihat posisi pengeluaran nih dari usaha dan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya pengeluaran tetap itu 71% atau mungkin pengeluaran tidak tetap 29%. Dari sini tentunya Bapak dan Ibu bisa melihat data ini untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Nah, itulah dia template laporan keuangan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghitung keuntungan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan template tersebut untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan finansial. Misalnya, bagaimana caranya meningkatkan penjualan? Apakah penjualan offline yang harus ditingkatkan? Apakah penjualan online yang harus ditingkatkan? Atau mungkin Bapak dan Ibu ingin menurunkan kos dari pengeluaran tidak tetap atau pengeluaran tetap seperti sewa toko, mencari toko yang lebih murah, misalnya seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat juga di laporan keuangan tersebut, kan ada kebutuhan untuk kita mengeluarkan ataupun transfer kepada pihak ketiga. Kami dari Bank Mandiri siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan Mandiri Cash Management. Dengan menggunakan Mandiri Cash Management, maka Bapak dan Ibu mempunyai bank di kantor Bapak dan Ibu sekalian. Dengan menggunakan Mandiri Cash Management, Bapak dan Ibu bisa melakukan transfer hanya dengan menggunakan laptop ataupun HP Bapak dan Ibu sekalian. Ah, baik Bro Andre, agar rekan-rekan UMKM nggak penasaran, langsung aja yuk kita simak seperti apa sih MCM Mandiri ini. Yuk kita lihat videonya. Mandiri Cash Management, solusi perbankan digital untuk bisnis Anda. Kini hadir dengan kemudahan lebih sebagai Mandiri Cash Management 2.0. Tampilan barunya menjamin kenyamanan bertransaksi, di mana Anda dapat mengunggah file transaksi dengan mudah dan menerima notifikasi saat proses tersebut selesai. Semua dalam satu langkah praktis yang efektif dan efisien. Seluruh transaksi perusahaan kini berada dalam kendali Anda. Dengan fitur token digital untuk mobilitas approval yang lebih fleksibel. Aman, approval transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, apapun bidang bisnis Anda. Lengkap dengan sistem otorisasi bertingkat. Semua transaksi pun akan terselesaikan secara real time.
fungsi pengingat dan informasi dari notifikasi kami akan membantu Anda untuk mengelola semua transaksi bisnis Anda. Semua transaksi pun akan terekam dan tercatat secara sistematis dalam ringkasan akun. Nikmati pula kemudahan dashboard barunya yang dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan Anda. Segera daftarkan perusahaan Anda dan nikmati kemudahan Mandiri Cash Management 2.0. Saatnya transaksi bisnis mudah, saatnya Mandiri. Itulah dia video perkenalan singkat mengenai sistem Mandiri Cash Management untuk Bapak dan Ibu bisa bertransaksi secara online. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa ada beberapa fitur unggulan yang kami miliki. Yang pertama adalah inquiry, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan saldo melalui internet banking ataupun handphone Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan payment, di mana itu adalah fitur untuk melakukan transfer ke sesama bank Mandiri ataupun ke bank yang berbeda. Yang ketiga adalah fitur bill payment, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran tagihan. Yang keempat adalah fitur auto debit. Fitur ini banyak digunakan oleh multi finance ataupun asuransi untuk melakukan pendebitan kepada mitra-mitra ataupun konsumen mereka. Dan yang terakhir adalah fitur MPN payment, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran pajak langsung dari laptop ataupun handphone Bapak dan Ibu sekalian. Jadi segala kebutuhan transaksi itu bisa dipenuhi melalui MCM ya, seperti cek saldo, riwayat transaksi, maupun transfer serta pembayaran. Atau bisa dibilang seperti UMKM memiliki bank sendiri yang ada di dalam kantor UMKM. Nah, kalau MCM itu memenuhi semua kebutuhan untuk transaksi pembayaran, kira-kira Bank Mandiri ini menyediakan solusi untuk transaksi penerimaan nggak? Atau penerimaan pembayaran kepada para UMKM? Baik Bro Mumu, Bank Mandiri juga bisa membantu kebutuhan rekonsiliasi atas penerimaan pembayaran. Misalnya aja ada tagihan sebanyak 2.000 pembayaran dalam 1 bulan. Dan masing-masing pembayaran itu kan ada kemungkinan berbeda peruntukannya. Kalau begitu, admin ataupun petugas keuangan dari Bapak dan Ibu sekalian akan mengalami kesulitan ketika melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, Bank Mandiri hadir dengan solusi Mandiri Virtual Account, yaitu layanan penerimaan berdasarkan nomor unik sebagai identifikasi atas masing-masing pembayaran tersebut. Bank Mandiri juga akan menyediakan portal yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk melihat rekonsiliasi penerimaan yang telah diterima. Ya, Bro Andre, berbicara tentang virtual account, sebetulnya Bank Mandiri sudah bekerja sama dengan Padi UMKM untuk melakukan penerimaan pembayaran dengan sistem yang sangat canggih, yaitu secara host-to-host. Nantinya ke depannya, Padi UMKM dapat mensupport bisnis para rekan-rekan UMKM melalui solusi layanan host-to-host virtual account. Kalau tadi kita sudah diskusi detail mengenai solusi yang ditawarkan oleh Bank Mandiri seperti Mandiri Cash Management ataupun penerimaan pembayaran melalui virtual account, pastinya Bank Mandiri masih punya dong solusi lain yang bisa kami tawarkan kepada UMKM. Masih ada Bro Andre, jadi Bank Mandiri juga memiliki layanan Mandiri Financial Supply Chain Management. Nah, layanan ini memberikan kepastian kepada distributor atau supplier untuk mendapatkan kepastian pembayaran dari principal, baik secara langsung ataupun yang memiliki fasilitas pembiayaan. Dan aplikasinya juga sudah berbasis web-based, sehingga dapat langsung dimonitor dan juga dapat langsung upload invoice secara real-time melalui aplikasi Mandiri Financial Supply Chain Management. Nah, khusus UMKM yang memiliki tender atau disyaratkan memberikan jaminan, Bank Mandiri memiliki produk yang namanya Bank Garansi atau kita kenal sebagai BG. Jenis BG-nya itu lengkap dari mulai BG tender, BG pelaksanaan, BG uang muka, maupun BG pemeliharaan. Nah, yang lebih keren lagi nih Bro Andre, Bank Mandiri itu sudah memiliki aplikasi layanan digital untuk mempermudah pengecekan keaslian BG maupun penerbitan BG yang disebut dengan layanan Mandiri Global Trade. Betul-betul, Bank Mandiri sangat mendukung pertumbuhan UMKM ya Bro Mumu. Oleh karena itu, kami terus berkembang untuk memberikan solusi yang komprehensif seperti cash management, value chain, trade, dan bank garansi yang tentunya adaptif dengan perkembangan era digitalisasi. Baik, Bapak Tri Nugroho, Bapak Norman Devrizal, Bro Andre Eolosta, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN dan Padi UMKM atas penyelenggaraan Virtual Expo 2021 serta kesempatan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri
untuk dapat memberikan sharing mengenai menumbuhkan transaksi digital kepada UMKM di Indonesia. Dan juga tak lupa kami ucapkan, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Bapak dan Ibu berada, dukung terus produk buatan Indonesia, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, demikian video dari Bank Mandiri ya, Bro Mumu, sangat menarik dan informatif sekali. Kita juga sudah melihat ini partisipannya bertambah terus, bertambah banyak. Semoga apa yang kita sharing di video tadi memberikan insight atau pemahaman lebih kepada para pelaku UMKM dan tentunya bermanfaat ya buat usaha Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang ngechat juga udah banyak banget ya. Iya, animonya luar biasa. Terus Bapak dan Ibu kami undang animo dan partisipasinya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang gunakan kesempatan ini biar nanti Bro Andri bisa menjawab atau memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu atau kebutuhan Bapak dan Ibu dalam menjalankan usahanya gitu ya. Nah, kalau tadi kita bisa melihat nih Bro Momo dari video tadi, bukan hanya kita diberikan pemaparan yang sangat komprehensif, sangat menyeluruh gitu ya, solusi-solusi perbankan apa saja yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha UMKM untuk mempermudah transaksi kegiatan daily operation-nya, baik itu dalam hal cash management tadi ya, terus juga untuk rekonsiliasi tadi ada payment collection, ada juga solusi untuk trade, value chain untuk pendanaan gitu, pembiayaan, serta juga bank garansi. Ya Bapak, ya betul sekali. Tapi kita juga memberikan ekstra tadi ya Pak. Oh iya, kita juga punya something special ya buat padi UMKM ya. Betul, ya itu ya. Juga. Tadi Bro Andre juga memberikan sedikit tutorial gitu ya buat para pelaku UMKM yang mungkin masih meniti usahanya, kita juga berikan Excel untuk Bapak dan Ibu bisa mengelola atau memonitoring kegiatan usahanya, baik itu dari pemasukan atau pengeluaran. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu bisa membuat mini laporan keuangan lah ya. Nanti Bapak dan Ibu juga sudah bisa download untuk template-nya. Kita share di chat box. Iya, betul. Nah, kalau tadi secara manual Bapak dan Ibu kita sudah berikan tutorialnya, tapi ada juga yang lebih advance lagi nih ya. Yeah. Nah, yaitu tadi saya kepo banget nih dengan layanan yang namanya Mandiri Cash Management gitu. Okay. Ya Pak ya. Di mana Bro Andri, kita tahu bahwa Mandiri Cash Management ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memonitoring nih pemasukan, pengeluaran usaha Bapak dan Ibu gitu, melakukan rekonsiliasi. Dan selain itu juga bisa mempermudah Bapak dan Ibu untuk bertransaksi gitu. Di rumah aja atau di tempat usaha Bapak dan Ibu gitu, memindahkan bank ke tempat usaha Bapak dan Ibu, nggak perlu repot-repot ke bank. Enak banget ya. Enak banget. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Bro Mumu, mungkin buat Bapak dan Ibu yang saat ini belum menggunakan layanan MCM atau Mandiri Cash Management. Kira-kira bagaimana sih caranya mengakses MCM ini untuk bisa tahu atau menggunakan layanan ini? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan Mandiri Cash Management itu nggak perlu install. Penggunaannya cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup akses dari www.mcm2.bankmandiri.co.id. Jadi aplikasi ini berbentuk web-based, tidak perlu diinstal, Bapak dan Ibu bisa akses dimanapun. Misalnya mau akses dari komputer, dari laptop, ataupun dari handphone, itu bisa diakses melalui website yang Bapak Ibu akses. Seperti itu, Sis Melin. Jadi nggak perlu memakan memori ya, mendownload aplikasinya. Betul. Karena dia bentuknya web-based, tinggal akses ke www.mcm2.bankmandiri.co.id. Sangat mudah ya. Betul sekali ya. Oke, terus kalau saya kepo lagi nih, boleh kepo lagi dong. Gitu ya. Nah, kalau tadi sudah dikasih tahu aksesnya, kira-kira kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian pengen mengajukan nih untuk menggunakan layanan ini, kira-kira Bapak dan Ibu yang bergabung bersama kita harus kemana sih? Baik,
Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menggunakan layanan Mandiri Cash Management atau MCM ini, Bapak dan Ibu bisa hubungi ke cabang Bank Mandiri terdekat atau cabang Bank Mandiri tempat Bapak dan Ibu membuka rekening, ataupun jika Bapak dan Ibu memiliki relationship manager di Bank Mandiri ataupun sales transaction banking, itu bisa menghubungi mereka ataupun bisa menanyakan juga ke call center kami di 14.000. Oke, baik. Siap Pak Mumu ya. Jadi kita tadi sudah menjanjikan nih buat Bapak dan Ibu yang saat ini bergabung bersama kita bisa berdiskusi secara interaktif dengan kita dalam segmen Q&A. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang tentu saja bisa langsung kita jawab ya. Kita jawab pilih dulu ya, 1-2 pertanyaan. Nanti kita diskusi lagi. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang mau memberikan pertanyaan, ketik nama spasi nomor telepon ya, karena nanti akan ada hadiah untuk pertanyaan, 3 pertanyaan yang menarik untuk ditransfer lewat link aja. Oke, pertanyaan yang pertama nih dari Bapak Putra ya. Bagaimana cara Bank Mandiri dapat memberikan keringanan biaya transaksi di kala pandemik seperti ini, Pak? Oke, baik. Jadi memang di kala pandemik seperti ini cukup memberikan apa? Kesulitan ya bagi Bapak dan tantangan Ibu ya. Dan tantangan juga untuk menjalankan bisnisnya di era pandemik seperti ini. Nah, Bank Mandiri sebetulnya sudah memiliki program terkait biaya, yaitu SKN, RTGS, Payroll, dalam bentuk program. Namanya adalah program MCM Maxi. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa mendapatkan program MCM Maxi tersebut? Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke rekan-rekan Mandiri, menanyakan terkait program tersebut, dan untuk nasabah yang eligible, bisa langsung kami daftarkan terdaftar program MCM Maxi. Seperti itu, Sis Melin. Oh, oke. Okay. Berarti buat Bapak dan Ibu yang ingin ada keringanan biaya transaksi menggunakan layanan MCM ini, bisa langsung ke cabang Mandiri terdekat? Betul. Ataupun ke sales, ataupun ke RM, untuk mendaftarkan MCM Maxi jika Bapak dan Ibu parameter sudah eligible. Oh, dengan persyaratan eligible atau eligible memenuhi persyaratan untuk persyaratan. Bisa mendapatkan keringanan biaya ya. Betul. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan kedua, banyak banget nih ya. Oke, ini dari Gamaliel. Oke, nama artis ya. Iya, betul. Nih, pertanyaannya, dengan adanya pandemi COVID, saya sering terhambat untuk cetak rekening koran. Wah, ini mungkin permasalahan sejuta umat buat pelaku UMKM gitu ya. Di mana harus ke cabang dulu nih untuk dapetin rekening koran atau nunggu kiriman ya. Nah, apakah dari MCM bisa melakukan cetak rekening koran? Oke. Baik Sis Melin, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Gamaliel ini. Jadi dari MCM ini, Bapak dan Ibu bisa mengakses rekening koran tanpa harus datang ke cabang Mandiri. Seperti kita ketahui, di kala pandemik seperti ini, mungkin ada penutupan cabang terkait regulasi WFH-WFO ataupun PPKM, sehingga beberapa cabang tutup. Nah, Bapak dan Ibu bisa akses rekening koran melalui MCM, itu di menu rekening koran di inquiry rekening. Bapak dan Ibu nanti bisa cetak rekening korannya atau disimpan dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, atau dalam bentuk TXT. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah mendapatkan rekening korannya itu bisa langsung dicetak ataupun disimpan di komputer. Untuk periode cetaknya atau periode rekening korannya itu bisa sampai 3 bulan ke belakang. Oh iya, berarti Bapak dan Ibu yang membutuhkan rekening koran at anytime 24 hour 7 gitu ya, bisa akses lewat menu fitur inquiry untuk bisa mendownload rekening korannya ya. Oke. Okay. Jadi enggak perlu ke bank. Yang terdaftar di MCM bisa. Seluruh rekening yang terdaftar di MCM. Oh, luar biasa. Jadi enggak cuma satu rekening aja. Yeah. Kalau Bapak dan Ibu punya rekening usaha beberapa banyak, itu bisa di-download semuanya ya. Betul sekali Sis Melin. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang S. Widiatmo. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Saya nasabah Mandiri sudah cukup lama, luar biasa. Angkat dua jempol buat Pak Bambang Terima ya. Terima kasih Pak Bambang. Lebih dari 10 tahun untuk bisa mengikuti pembinaan UMKM lewat Bank Mandiri, bagaimana ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Baik. Luar biasa nih Pak Bambang, kritis ya. Pertanyaannya banyak. Baik. Yang kedua.
tadi. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, dari Bapak Bambang tadi ya. Mungkin dijawab dulu ya tadi yang pertama itu bagaimana bisa mendapatkan pembinaan UMKM lewat Bank Mandiri. Baik. Ya? Jadi kita memang memiliki unit kerja yang menghandle untuk pelatihan UMKM ini. Jadi kita memang rutin melakukan pelatihan UMKM ini setiap tahunnya dan di sisi kami ada unit yang menghandle itu namanya unit SME. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya dengan menghubungi Bank Mandiri terdekat, cabang Bapak dan Ibu, ataupun Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke call center kami di 14.000. Oke. Nah, ini masih berlanjut dari Pak Bambang ya. Untuk layanan MCM ini, apakah bisa diakses melalui laptop? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Nah, untuk MCM ini kebetulan barusan pertanyaannya sudah saya sebutkan juga bisa diakses dimanapun. Jadi tidak hanya di komputer, bisa juga diakses melalui laptop. Bapak dan Ibu tinggal akses saja web browser yang biasa Bapak Ibu gunakan, masuk ke situsnya www.mcm2.bankmandiri.co.id. Oke, luar biasa. Oke, okay. Oh ini ada lagi nih, mungkin setali tiga uang nih terkait MCM kan tadi kita membahas tentang device apa yang bisa mengakses nih. Ada mobile apps-nya nggak dan sudah bisa di-download atau tidak? Nah ini kebetulan pertanyaannya banyak yang mirip-mirip ya terkait mobile apps ya. Bisa kita jawab sekaligus untuk tiga pertanyaan yang menanyakan mengenai mobile apps. Jadi untuk MCM ini, Bapak dan Ibu bisa akses menunya di website-nya aplikasi di handphone Bapak dan Ibu yang dari browser. Nanti ada pilihannya mau berbentuk desktop ataupun mobile. Nah, terkait aplikasinya itu kita tidak membuatkan aplikasi khusus untuk MCM. Kenapa? Karena memang saat ini lebih memudahkan untuk diakses melalui web browser. Nah, terkait tampilannya, jika menyulitkan diakses dalam bentuk desktop, bisa juga dibuat dalam view mobile. Jadi memudahkan untuk tampilan udah disiapkan antara untuk secara desktop atau mobile ya. Betul. Tidak perlu seharusnya tidak perlu lagi aplikasi untuk MCM ini. Oke, okay. Rasanya tidak adil ya kalau misalnya pertanyaan yang kita tanggapi itu dari kolom Q&A webinar ini. Baik. Tapi kita juga ada beberapa pertanyaan tadi masuk dari YouTube. Kita pindah ke pertanyaan yang dari YouTube. Iya, betul. Nih saya bacain dari Ibu Nur Aini. Nih pertanyaannya, biaya transaksi atas transaksi di Padi, apakah dimungkinkan pembayaran langsung tertera pada invoice pada saat pembelian barang atau jasa? Karena saat ini pembayaran terpisah antara invoice pembelian dan invoice biaya transaksi. Oh baik. Nah ini udah masuk ke Padinya ya. Betul. Aplikasi Padinya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebelum lebih lanjut, Bapak dan Ibu yang belum mendownload aplikasi Padi UMKM, silakan didownload. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian barang di situ, Bapak dan Ibu bisa scroll dan pembayarannya bisa langsung menggunakan virtual account Bank Mandiri. Kami sudah berikan layanan virtual account host to host kita sehingga memudahkan untuk transaksinya lebih real time dan lebih cepat. Nah, terkait pembayarannya, memang di situ ada transaksi secara invoice dan secara biaya. Untuk biayanya itu kebetulan memang terpisah dari mulai nominal dengan biaya transaksinya itu terpisah. Jadi, ke depannya jika record-nya ada di rekening Bapak dan Ibu, itu pasti ada dua record. Seperti itu Bapak dan Ibu, untuk pembayaran menggunakan virtual account. Oke, tentu saja kebutuhan Bu Nora ini dalam bentuk pertanyaan ini akan kita juga sampaikan kepada tim development Padi UMKM sebagai masukan ya untuk pengembangan Padi UMKM yang semakin luar biasa hari lepas hari. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditampilkan lagi karena kita masih ada waktu. Jadi yang mau bertanya silakan, ada lagi nih. Mungkin agak di scroll. Oke, ini ya. Panjang ini ya. Panjang. Ini kayak curhat nih. Izin bertanya, silakan. Selama masa pandemi COVID-19, konsumen di Indonesia lebih banyak berbelanja secara online. Bagus. Okay. Belanja di rumah saja ya, mendorong. Jadi menghindari kontak fisik ya. Betul sekali ya. Dan melakukan transaksi secara non-tunai. Yang diperkirakan akan terus berlanjut setelah pandemi berakhir. Merespon pergeseran perilaku konsumen, UMKM yang memanfaatkan platform digital juga semakin meningkat. Lalu bagaimana para pelaku UMKM bisa bersaing dengan perusahaan besar
yang notabene sudah lama berada di platform digital. Namanya dari Bapak Esa Medco Technology. Oke, terima kasih Pak Esa. Ini perusahaannya mungkin ya, PT Esa Medco. Iya. Nah, kalau saya mencoba menjawab ya, memang saat ini mulai beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital online. Online. Yang sebelumnya menjual dari toko, tiba-tiba membuka website marketplace ya? Untuk menjual barang. Barang. Nah, untuk penjualan secara fisik memang saat ini mulai beralih, namun tetap ada yang menggunakan jalur fisik karena memang dari sisi konsumen itu ada yang terbiasa melakukan pembelian secara fisik, nggak biasa dia membelikan secara online. Iya. Karena itu memang opsi kedua-duanya wajib tetap ada. Okay. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki situs online ataupun bertransaksi secara online, Bapak dan Ibu juga bisa beralih ke sosial media. Jadi, misalnya saat ini Bapak dan Ibu belum bisa mengembangkan website sendiri. Okay. Misalnya Bapak dan Ibu mau menaruh misalnya usahanya, dagangannya ke sosial media seperti Instagram, okay, atau seperti Facebook ataupun YouTube, itu bisa sebagai salah satu cara untuk mempromosikan dagangan Bapak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan situs untuk melakukan transaksi atau e-commerce, itu kita bisa berikan solusi ke depannya, yaitu virtual account. Jadi seketika konsumen Bapak dan Ibu membeli barang, setelah itu Bapak dan Ibu mengeluarkan invoice atau nomor VA-nya, nanti dibekali dengan layanan virtual account kami, nah, pelanggan Bapak dan Ibu bisa masuk ke channel kami ada ATM, ada internet banking, atau sekarang namanya Livin, okay, atau MCM, ataupun ke ataupun ke mobile banking, itu semuanya bisa dibayarkan virtual account-nya di situ. Nanti Bapak dan Ibu akan terima uangnya real time saat itu juga. Dan untuk rekapnya di H+1 kita kirimkan rekening koran elektronik ke email Bapak dan Ibu, namanya MT940. Okay. Ya, tadi sama seperti yang disampaikan di video, dengan virtual account ini Bapak dan Ibu pelaku usaha selain mendapatkan kemudahan untuk penerimaan secara real time, juga mempermudah rekonsal ya Pak. Karena dengan virtual account nomor unik itu yang berbeda-beda mempermudah tim keuangan Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan rekonsal penerimaan pembayaran dari para pembeli. Gitu ya. Betul sih Melian. Dan VA kita ini ada dua. Kalau VA yang biasa atau yang internal billing system, itu memang secara rekening korannya kita berikan di H+1. Okay. Tapi kalau VA yang udah high-tech kami, itu kita punya namanya host-to-host, virtual account host-to-host kita. Bedanya, kalau virtual account host-to-host itu kita langsung memberikan record atau notifikasi terbayar begitu orang itu melakukan pembayaran. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki e-commerce, itu bisa langsung menerima tuh flagging atau notifikasi sudah terbayarnya, sehingga proses transaksi atau penjualan itu bisa dilakukan saat itu juga. Dalam artian Bapak dan Ibu bisa langsung mendelivery barangnya begitu sudah ada notifikasi terbayar. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Karena banyak nih Bro Momo yang ngantri ya, luar biasa loh. Terima kasih loh buat animonya. Oke, ini dari Mbak Anissa Nursyamsi. Oke, selamat pagi Pak. Bagaimana cara mendapatkan bimbingan UMKM Bank Mandiri? Oh, tadi sudah dijawab ya. Tadi sudah dijawab. Ya, mungkin bahwa, kita coba pertanyaan yang lain. Iya, ya. Tapi nggak apa-apa buat Mbak Anissa. Tadi sudah dijawab bahwa biasanya kita melakukan workshop ya. Workshop. Tapi dalam hal daily-nya bisa datang ke cabang Bank Mandiri untuk mendapatkan informasi pembinaan. Memang kita itu memiliki program tahunan ya, yang untuk pembinaan UMKM. Oke. Ini ya, tadi kita cukup banyak juga membahas tentang online marketplace ya. Marketplace. Penjualan secara online buat pelaku UMKM. Ini ada dari Pak Santosa juga menanyakan, sistem Padi UMKM sangat lengkap. Tapi yang membedakan, kalau sistem marketplace lainnya tidak perlu ada biaya tambahan apabila menggunakan kartu kredit dan virtual account. Kenapa di sistem Padi UMKM biaya tersebut ada? Terima kasih. Baik. Jadi memang ada beberapa yang biayanya itu ditanggung oleh biller. Biller ini dalam artian itu si Bapak dan Ibu ya?
si pemilik usaha. Iya, pemilik virtual account-nya. Ada yang biayanya dibebankan ke customer. Nah, dalam hal ini, untuk biaya yang tidak muncul seperti yang tadi disampaikan, itu biasanya biayanya ditanggung oleh pemilik usaha. Biller tadi. Memang sebetulnya tetap ada pricing. Kalau untuk kartu kredit itu namanya MDR, Merchant Discount Rate. Kalau untuk virtual account itu namanya tarif virtual account. Nah, untuk padi UMKM ini memang dari info yang kami dapatkan untuk biayanya itu ada dibebankan untuk pembayar. Namun nanti kita coba diskusikan ini ya sebagai masukan ke depannya bagi Bank Mandiri untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada para pelaku UMKM. Ya, betul. Tapi dengan adanya padu UMKM ini ibaratnya Bapak dan Ibu pelaku usaha diberikan market atau pasar baru gitu ya, baru gitu. Betul sekali. Untuk memperluas usaha atau mendorong peningkatan transaksinya di marketplace padi UMKM. Jadi menjadikan suatu alternatif atau solusi yang tentunya jangan dilewatkan oleh para pelaku usaha untuk bisa join di dalam padi UMKM ini ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya kita masih ada waktu, kita jawab lagi pertanyaan. Mungkin masih bisa dapat 1-2 pertanyaan. Ini dari Mbak Novi F. Rahmawati. Fasilitas apa yang paling cocok dari Bank Mandiri untuk pelaku UMKM yang baru saja merintis atau memulai bisnis melalui platform digital? Oke, dari Mbak Novi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Novi. Jadi kalau untuk fasilitas apa yang paling basic kita miliki adalah Mandiri Cash Management, MCM. Kenapa kami sarankan Mandiri Cash Management? Karena pasti Bapak dan Ibu membutuhkan transaksi untuk operasional Bapak dan Ibu. Seperti untuk pengecekan saldo, melihat histori transaksi, maupun melakukan pembayaran atas tagihan atau pembayaran ke pihak ketiga. Nah, semua transaksi Bapak dan Ibu itu bisa dilakukan di layanan Mandiri Cash Management atau MCM kami. Fiturnya lengkap. Dari mulai pengecekan saldo, rekening koran, pembayaran. Pembayarannya itu ada SKN, RTGS, ada pembayaran payroll, ataupun telegraphic transfer atau TT. Dan untuk fitur menu-menu lainnya seperti pembayaran pajak, pasti Bapak dan Ibu juga ada pajak yang harus dibayarkan, pajak usaha. Nah, itu bisa dibayarkan di menu MPN payment yang ada di MCM, modul penerimaan negara. Dan untuk pembuatan ID billingnya, itu bisa langsung dibuat di MCM kami, sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu repot-repot lagi ke akses ke situs DJP untuk pembuatan ID billing. Seperti itu. Itu yang paling dasar. Nanti setelah MCM, Bapak dan Ibu bisa kembangkan lagi. Misalnya butuh penerimaan yang banyak nih. Misalnya penerimaan Bapak dan Ibu sebulannya lebih dari 1.000 penerimaan, dan Bapak dan Ibu bingung nih. Dari mana nih uang ini, dari siapa, siapa yang bayar apa. Nah, biar nggak bingung, sebetulnya kita berikan virtual account itu untuk mengidentifikasi pembayaran-pembayaran yang masuk, itu dari siapa saja. Itu dengan virtual tadi, solusi virtual account tadi ya Pak ya? Dengan solusi virtual account. Dan solusi-solusi lainnya seperti MFSCM, Bank Garansi, Trade, itu jika memang Bapak dan Ibu membutuhkan solusi tersebut. Iya, itu untuk pembiayaan ya, atau pendanaan ya Pak. Betul. Ya. Oke. Ya, luar biasa sekali, sangat komprehensif jawabannya gitu ya. Tentu saja dengan transaksinya bergeser menjadi online, jualannya online, transaksi untuk penerimaan atau pembayaran juga harus bergerak ke digital semuanya ya. Betul. Untuk sekali. Itu Mandiri hadir di tengah-tengah usaha Bapak dan Ibu. Ya, oke. Masih ada waktu kita, Pak? Oke, satu pertanyaan lagi dari Ibu Retno. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah Izin bertanya Bapak dan Ibu, apakah ada ketentuan khusus untuk bisa diberikan fasilitas MCM di padi UMKM ini, atau seluruh UMKM baik yang sudah eksis atau maupun yang baru merintis usahanya? Apakah bisa mengajukan MCM, dan adakah nantinya agenda khusus bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat mengimplementasikan MCM-nya dalam kegiatan operasional usaha? Luar biasa. Oh, berarti ini ngikutin banget nih dari awal nih. Pertanyaannya komprehensif ya. Betul. Satu pertanyaan
pelurunya banyak nih, Pak. Oke, jadi untuk MCM ini tidak ada ketentuan khusus ya. Yang penting Bapak dan Ibu memiliki rekening giro itu di Bank Mandiri untuk melakukan pembukaan MCM. Nah, selanjutnya MCM ini tidak ada biaya bulanan atau tahunan, itu free. Free. Wow. Jadi begitu siapa saja yang mau MCM ini tidak dikenakan biaya. Yang penting Bapak dan Ibu aktif untuk menggunakan MCM, baik itu pengecekan saldo maupun untuk melakukan transaksional. Dan untuk implementasinya, begitu Bapak dan Ibu selesai mengisi formulir MCM dan diserahkan, bisa ke cabang, bisa ke area atau region, itu Bapak dan Ibu nanti akan diproses aplikasi MCM-nya, dan selanjutnya ada pendampingan atau yang disebut sebagai implementasi MCM, yaitu salah satu kegiatan untuk melakukan setting parameter MCM Bapak dan Ibu, dan pendampingan cara mengedukasi, mengedukasi cara menggunakan MCM. Betul sekali. Jadi nggak cuma kita kasih ini barangnya, tapi kita juga ajarin gimana cara penggunaannya. Fitur-fiturnya seperti apa ya? Iya, seperti itu Sis Meli. Nah, kita udah mulai dekat ke closing nih, berarti mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Satu lagi dari Bapak Agus Mariadi ya. Nah, baru kita tutup di siapa yang menang. Oke, siap. Nah, ini dari Pak Agus, selain virtual account, apakah ada fitur lain dari Bank Mandiri pada sistem padi UMKM? Nah baik. Sebetulnya untuk padi UMKM sendiri ini, channel pilihan pembayaran yang ditawarkan Bank Mandiri ini terkait virtual account only. Nah, nanti di padinya sendiri, kita juga pasangkan sebetulnya udah ada MCM-nya untuk melakukan pengecekan. Bundling ya, Pak. Betul. Ya? Betul. Jadi di sisi si padi UMKM-nya, kita juga berikan namanya fasilitas MFT, Mandiri File Transfer, itu untuk menerima report dari MT940-nya. Nah, bagi para pelaku UMKM, itu melakukan pembayarannya memang menggunakan virtual account host to host. Jadi Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu juga menggunakan rekening Mandiri, sehingga Bapak dan Ibu bisa membayarkan 7x24 jam via Livin, via ATM, untuk melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Jadi seperti berbelanja pada marketplace lainnya, Tokopedia, Shopee, itu bisa kapanpun Bapak dan Ibu dan belanja dimanapun, dan bayarnya melalui virtual account Mandiri. Oke, jadi bukan saja solusi yang kita berikan buat pelaku usaha, juga kepada platform padi, tapi kita juga menyediakan akses-akses atau channel pembayaran atau usaha buat padi UMKM ini ya, serta pelaku usaha. Oke, baik, kayaknya waktu kita sudah hampir habis nih, tapi kita harus mengumumkan tiga pemenang pertanyaan terbaik. Kita lihat pertanyaan terbaik sebentar. Oke. Oh, karena dari YouTube, jadi ya, pertanyaan yang mendapatkan hadiah ya dari Bapak Agus Mariadi ya, itu yang pertama. Terus mohon maaf. Oke, ya dari Bapak Agus Mariadi benar. Yang kedua adalah Bapak Freddy Santosa, dan yang ketiga adalah dari ESA Medco Technology ya. Jadi ada tiga, saya ulangi tadi, Bapak Agus Mariadi, Freddy Santosa, dan ESA Medco Technology. Iya. Selamat untuk tiga orang pemenang, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan hadiah dari kami. Ya, nanti akan dihubungi oleh admin kami untuk proses hadiahnya ya. Baik, Bapak dan Ibu, tampaknya waktu kita sudah habis, waktu juga memisahkan kita. Namun demikian, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar ini, dan animo dan partisipasinya luar biasa ya. Bravo buat Bapak dan Ibu sekalian. Kita berdoa supaya dalam tantangan pandemi ini, geliat usaha para pelaku UMKM semakin bisa berlari kencang ya, tumbuh. Bisa tumbuh gitu. Begitu juga dengan padi UMKM ini, terus bisa mendorong usaha transaksi para pelaku usaha UMKM semakin meningkat dan semakin maju ya. Semuanya hanya demi Bank Indonesia kita ya, tercinta ini ya. Oke. Kita juga harus akhiri ya
pertemuan kita yang kali ini. Sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya bagi Betul, Bapak. Memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua pada hari ini. Baik, akhir kata saya Melina Kristina, rekan saya. Saya Andri Hari Prasetyo. Ada juga Mas Arief, panitia yang juga ada di balik layar. Kita ucapkan terima kasih buat partisipasinya. Sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Cek, cek. 1, 2, 3, cek. Cek, cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP. Ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang. No worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS pakai Livin aja. Cek, cek, cek. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris. Jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? Enggak. BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat life goals, kirim digital kado, bayar tagihan rutin, top up e-wallet, dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Taplus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, mulai bisa apa aja sekarang. Cuanya, Pak. Kalau saya sih baru aja beli emas. Nih. Lumayan kan? Siapa tahu naik lagi. Ya enggak? Kalau saya sih enggak main emas, Pak. Saya mendingan main ini aja. Enggak nyangka, beli setahun yang lalu, malah jadi untung. Kalau saya invest di tanaman hias aja, bisa beli lipat cuannya. Wah, pada tinggi-tinggi ya cuannya. Tapi kalau cuan aja enggak fleksibel, repot juga ya. Kalau aku sih cari cuannya di sini aja. Lumayan lebih tinggi dari tabungan biasa loh. Tapi jangan lupa, harus fleksibel diambilnya. Harus longgar. Dan semudah mindahin dari rekening kamu ke aku. Wah, mantul! Cuan lebih tinggi, fleksibilitas tak terbatas. Ikut aliran rezeki BNI nggak pakai nanti aja. Hey!
masuk ke BNI Mobile Banking. Tekan BNI Point Plus, pilih lelang dan game. Tukarkan BNI Point Plus jadi kupon lelang. Pilih jadwal lelang, lalu lakukan penawaran terbaikmu. Nanti kita jangan lupa patungan ya buat tebus hadiahnya. Mau sepeda mulus? Mau gadget terkini? Mau punya mobil impian? Biar bisa jalan sama yang tersayang. Atau mau juga rumah idaman? Yang gak cuma jadi angan-angan. Tenang, gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Kamu juga bisa dengan ikut Batara Spekta. Buka rekening BTN, download aplikasi mobile bankingnya, dan daftarin poin spektamu. Kumpulkan poin spekta dengan tingkatkan saldo dan bertransaksi lebih banyak. Poin spekta kamu bisa ditukar hadiah langsung. Dan lelang poin untuk hadiah lainnya. Atau menangkan grand prize rumah mewah. Batara Spekta, untuk semua spektakuler hadiahnya. Anak baru, sini. Aku mau nomor kamu now. Maksud saya nomor rekening, memang kamu gak mau gajian? Belum punya. Bikin dong, now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Nomor HP kamu? Butuh buka tabungan, now. Saat zaman ini.